kak, wawancara sedikit dong kak. Yuk, silakan kak. Kita duluan ya. Ya, jadi memang sudah apa kemarin udah announcement bahwa memang kita tuh hanya ada dua pilihan, bubar atau bertahan. Tapi akhirnya setelah kita diskusi dengan manajemen dan para stakeholder, finalnya kita tetap bertahan tapi dengan pengurangan member dan staff. Itu artinya berarti emang ada kesulitan ya selama pandemi atau seperti apa mungkin? Pasti awalnya tuh ya mungkin kita juga tetap stay positif gitu, oke kita tetap jalan gitu karena kita masih banyak ada fans juga yang tetap support gitu, karena jika di Fortier kan pasti disupport sama fans gitu. Tapi ya seiring berjalannya waktu ya akhirnya benar-benar memang sesulit itu gitu. Jadi memang ini adalah keputusan yang terbaik gitu untuk jadi Fortier. Siapa aja kak yang kena pengurangan kak? Kita belum tahu. Selain ada ini, berapa kak? Jadi kita udah ada rencana tapi memang belum bisa kita share. Mungkin tapi kenapa harus mengurangi member sih? Iya karena itu memang sudah keputusan final yang benar-benar terakhir yang bisa kita lakukan untuk JKT48 tetap bertahan. Sampai jual-jual aset gak mungkin atau segala macam? Kalau sampai sejauh itu belum, tapi kita memang kenapa kita tetap bertahan? Karena kita juga masih punya tujuan kita yang selalu positif, memberikan energi positif untuk masyarakat di Indonesia dan untuk fans JKT48. Ini pengurangan dalam arti pecat atau dirumahkan atau gimana? Kalau misalnya untuk kasih pengertian ke anak-anak, jadi waktu announcement itu kita benar-benar mendengarkan bareng gitu ya saat announcement itu. Tapi setelah itu kita juga sharing gitu antara staff dan member gitu. Ya semua shock juga gitu. Tapi satu pertanyaan lagi ya. Semuanya juga shock, tapi ya ini memang harus kita jalani gitu.